dan juga Jawa Barat. Setelah Aceh temui saya, dia tak kasih caranya jurusnya menjadi orang kaya. Dan di video kali ini Bang Min bakal mereaction lagi. Ada video lama dari member yang lagi presentasi yang mengajarkan jurus kaya kepada calon membernya. Oh no. Dan di sini kita akan lihat sama-sama cara si leader ini mendoktrin calon-calon seperti apa. Dan di sini juga sebagai pembelajaran juga untuk kita semua agar lebih waspada lagi. Jangan sampai kalian terlena, jangan sampai kalian dibodoh-bodohi oleh member. Karena sampai sekarang para member ini masih berkeliaran. Jangan sampai kalian lengah, jangan sampai adik-adik kita yang baru tamat sekolah dibodoh-bodohi oleh para member. Karena sampai sekarang mereka masih ada, masih terus mencari teman baru. Ingat ya, hati-hati banget sampai sekarang masih ada. Dan langsung aja kita akan cek videonya. Ini dia. Alamat saya jauh dari kota Bogor sana. Saya asli Jawa Barat, orang Sunda. Apabila hari ini ada orang Sunda juga Jawa Barat, setelah ada yang temui saya, dia tak kasih caranya jurusnya menjadi orang kaya. Nah, gimana guys? Ada nggak yang mau menjadi orang kaya? Dia bakal mengajarkan jurus-jurusnya. Mungkin jurusnya Rasengan kali ya, kan mereka punya cakra. Dan yang hari ini Anda asli orang Jawa Timur atau Anda asli orang Jawa Tengah, saya pastikan Anda harus lebih bisa sukses daripada orang Jawa Barat sama Sunda. Seperti biasa guys. Saya lakukan tanggal 11 Juli 2012. Wow. Kurang lebih sudah 5 tahun Bapak Ibu saya bekerja di luar ini. Kerjaan yang sangat luar biasa ini. Tapi coba Anda bandingkan dengan kerjaan di luar sana. Kuli bangunan, karyawan dan lain sebagainya. 5 tahun paling dapatnya apa? Motor rejek. Apa ya? Yang paling Bang Amin gak suka dari para member MLM, mereka di sini selalu menghina karyawan, gak bakal berhasil katanya. Mungkin maksud dia kita gak boleh jadi karyawan, kita harus jadi marketing, kita harus jadi member MLM kayak gini. Mereka selalu menghina karyawan. Ini udah sering banget Bang Amin bahas. Tapi hari ini saya merasa senang, merasa bangga sekali. Bukan gara-gara mobil. Kalau mobil di rumah saya 3 nganggur Bapak Ibu. Sombong amat. Mobil Nissan City Car yang biasa dipakai istri saya ke pasar. Wow. Yang kedua mobil Pajero Sport, tak kasihkan bapak saya buat ke sawah Bapak Ibu. Katanya orang kaya, kok orang tua masih dibiarkan ke sawah pakai mobil Pajero Sport lagi. Halo, lu kebanyakan halo. Pasti ini halu banget ya, karena kalau misalkan sudah ada Pajero Sport, ngapain harus ke sawah lagi? Ya udah, buka usaha dong, punya toko seharusnya, kan ke sawah lebih berat kerjaannya. Mungkin maksud dia orang tuanya dimandor ke sawah, lihat-lihatin orang di sawah kali ya, mungkin seperti itu. Udah. Yang biasa saya pakai Mitsubishi Strada, mobilnya Pak Polisi saya beli. Warnanya kuning. Kipas angin ini masih kalah dengan velg mobil saya. Sombong amat. Padahal aslinya miskin. Dan kata belinya tadi, sebentar lagi saya mau beli mobil sport. Mobil sport itu joknya cuma 2, pintunya cuma 2. Tapi kalau dipencet tombolnya, atapnya bisa terbuka. Mungkin Anda baru tahu, saya juga baru tahu. Tapi alhamdulillahnya insya Allah udah lama lagi akan saya beli itu. Biar kemana-mana bisa kepanasan, bisa kehujanan, naik mobil luar biasa kalau udah pakai payung. Halu tingkat dewa, sumpah. Dan nyangka, kalau masalah rumah alhamdulillah daerah Solo ada satu, daerah Boyolali ada satu, satunya nganggur. Oh no. Yang pertama sudah main sama istri saya, sudah banyak kedua di tempat ini. Coba Bapak Ibu, alhamdulillah. Tapi yang membuat saya bahagia, yang membuat saya bahagia, bukan gara-gara mobil, uang, harta, rumah. Yang paling membuat saya bahagia, saya bisa bermanfaat bagi orang
apa katanya? Bermanfaat bagi orang lain. Ada nggak para member bermanfaat bagi orang lain? Membuat modus-modus informasi lowongan kerja, disuruh merantau, sampai di sana rupanya nggak ada pekerjaan, dan akhirnya terlantar. Sampai-sampai para membernya di kosan itu makan kangkung rebus, makan pisang mentah rebus, makan pepaya mentah, dan juga mencuri pisang-pisang orang, mencuri singkong orang. Parah banget. Dan yang paling saya merasa senang sekali, saya bisa dapat haji ke tanah suci sekeluar. Itu yang paling membuat saya bangga. Karena apa? Percuma banyak uang, banyak mobil, banyak rumah, tapi kalau nggak bisa masuk surga. Betul. Modus. Ya Pak ya. Lebih percuma lagi. Orang lain jualan sana juga banyak, jadi pengusaha juga bisa kaya, nggak harus gabung. Orang jualan gorengan juga bisa kaya, bisa beli motor juga, nggak harus gabung. Jualan pulsa, kalau hemat bisa juga jadi orang kaya, nggak harus bergabung. Ini saking bersemangatnya, saking berapi-apinya, sampai ngomong kayak gini, biar orang lain di depan dia percaya, padahal ya. Tapi bagaimana kita jadi orang yang baik? Nah, jadi itu dia guys ya, presentasi ataupun seminar oleh leadernya. Jadi beginilah cara, dengan cara memamerkan kekayaan mereka, memamerkan penghasilan dari pamer bisa beli kendaraan berbagai macam, mulai dari motor, mobil, sampai rumah tadi ya. Dan di sini guys, logika kita diuji. Karena kan gak mungkin banget dengan cara bergabung ke ataupun ke MLM lain bisa beli mobil, motor, padahal prosesnya panjang banget, gak segampang yang digembor-gemborkan oleh si leadernya kayak gini. Karena kan prosesnya kita harus melalui dengan cara mengeprank orang dulu, membuat modus informasi lowongan kerja, bertahan makan kangkung dulu, makan pisang rebus dulu, sampai bertahun-tahun kemudian mungkin baru kita bisa berhasil. Itu pun kalau masih bertahan. Kalau misalkan nggak sanggup bertahan, ya udah, setengah jalan, rugi total. Oke, cukupin aja video kali ini. Sampai jumpa di next video dan assalamualaikum. Bye-bye.